alami. Akhirnya untuk mengetahui paham sebagian itu ya kita tanyakan, apakah memang untuk menentukan paham sebagian apa segala itu dianalisa per nomor, kemudian kita lihat rata-rata terbanyak paham sepenuhnya kak sebagian atau tidak paham. Kemudian untuk kelas 1 dia pola kemungkinan bergerak. Ya, apakah itu juga bisa soalnya atau diturunkan lagi bentuknya ke bentuk yang lain? Selamat siang untuk kita semua, guru. Selamat siang, Suster. Nah, pada siang hari ini kita berkumpul kembali untuk membicarakan apa yang harus kita buat nanti dalam asesmen kita dan juga pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, jadi sekarang kita akan menentukan asesmen kita. Kita ini akan membuat di kelas berapa? Di kelas 4 UAS. Nanti itu namanya fase PBB. Lalu mata pelajarannya IPAS. Mata pelajaran IPAS. Oke, baik. Lalu nanti yang berdiskusi tentang membuat modul atau asesmen, berarti nanti bersama-sama bertiga ya. Yes. Semakin paham. Dan bagian berikutnya kita tentukan nanti kapan mau membuat asesmen. Tanggal berapa? Nanti disampaikan kepada saya supaya kita nanti mengambil waktu yang tepat. Dan kognitif dan non-kognitif di kelas 4 WISE di fase ini dengan materi pembagian waktu dan penampakan alam. Waktu pelaksanaannya itu besok pukul 7.55 sampai jam 9 lewat 5.